Aksi ratusan pengemudi taksi online di depan Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, menolak aturan perluasan wilayah ganjil genap. Sambil membawa mobil pribadi, massa sopir taksi online meminta agar terbebas dari aturan ganjil genap seperti yang berlaku pada taksi berplat kuning. Perluasan aturan ganjil genap di 16 ruas jalan ini diklaim memangkas penghasilan pengemudi online. Massa sopir mengancam melakukan aksi setiap hari sampai tuntutannya dikabulkan. Tim Liputan Trans 7.